10 politikus wanita paling cantik di dunia. Halo, selamat datang di channel Daftar Populer. Dunia politik tidak selalu dipenuhi oleh pria saja. Sekarang ini kan sudah zamannya emansipasi di mana wanita juga tidak mau kalah oleh pria. Sama halnya dengan tukang parkir yang biasa kita lihat. Eits, tapi bukan itu yang bakal kita bahas. Yang ini tentu saja membuat wanita menjadi memiliki peluang untuk masuk ke dalam ranah politik. Tapi tetap saja yang namanya politik pasti dipenuhi dengan trik politik yang kotor. Nah, jarang ada orang yang tertarik mengikuti dunia politik. Tapi perlu diingat bahwa dunia politik tidak dipenuhi oleh pria saja. Ada juga sederet wanita yang terjun ke dalam dunia ini. Beberapa di antaranya ada yang dianggap memiliki wajah cantik dan fisik yang cukup menggoda. Nah, berikut ini 10 politikus wanita paling cantik di dunia versi channel Daftar Populer. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk memberi support kepada kami dengan cara subscribe channel Daftar Populer agar bersama kita membagi informasi yang menarik. Luciana Leon. Di dunia perpolitikan Peru ada sosok wanita cantik dan seksi yang menarik mata banyak pria. Baik itu pria dari luar dunia politik maupun dari dalam politik. Wanita tersebut adalah Luciana Leon. Luciana Leon adalah politikus wanita asal Lima yang lahir pada tanggal 30 Juni 1978. Tidak ada yang meragukan kecantikan dari wanita Peru ini. Bisa dikatakan darah politikus memang sudah ada dalam diri Luciana sejak lahir. Kenapa? Karena ayah Luciana yang bernama Romulo Leon Alegria juga merupakan seorang politikus senior di Peru. Di usia yang sangat muda, Luciana berhasil menjadi sekretaris jenderal dari Perista Party's Youth Wing. Nah, di tahun 2006, Luciana memecahkan rekor dengan menjadi anggota member paling muda dalam sejarah parlemen Peru. 9. Eva Kaili. Di foto mungkin terlihat judes, tapi Eva Kaili ini adalah salah satu member dari parlemen Hellenic. Selain itu, Eva Kaili juga merupakan anggota dari Black Sea Economic Corporation, parlemen NATO, dan anggota parlemen dari Union for Mediterranean. Belum terjun ke dunia politik, Eva Kaili lebih dulu menjadi presenter berita di televisi. Wanita berdarah Yunani ini lahir pada 26 Oktober 1978. Kecantikan dan kemolekan dari Eva menjadi bahan cuci mata bagi para pria yang terjun di dunia yang sama dengannya. Selain berstatus sebagai politikus, Eva memiliki pekerjaan lain, yaitu sebagai arsitek. Sudah cantik, seksi, pintar, membuat rancangan rumah pula. 8. Setrida Jaja. Nah, sekarang jarang loh di dunia politik ada wanita cantik sekaligus seksi. Tapi kalian bisa menemukan salah satunya di dunia perpolitikan Lebanon. Siapakah dia? Dia adalah Setrida Jaja. Umur boleh saja tua, tapi wajah dan tubuh wanita kelahiran 67 ini tidak kalah dengan wanita umur 20-an. Jaja adalah politikus wanita terfavorit di Lebanon. Jangan mengira Jaja adalah wanita yang hanya mengandalkan kecantikan. Jaja memiliki peran besar terhadap perlawanan terhadap bangsa Syria. Jaja mulai karir politiknya sejak dia masih kuliah di Lebanese American University. 7. Nikita Kletstrup. Lahir pada tanggal 8 November 1994, wah masih muda ya. Nikita ini adalah politikus wanita tercantik dan terseksi di Denmark. Seorang komentator politik, fashion model, dan bintang televisi. Nah, darah cantik asal Denmark ini memiliki darah politik dari ayahnya. Ayahnya merupakan anggota Sosial Demokratik dan ibunya member Red Green Alliance. Di usianya yang masih belia tersebut, Nikita telah terjun ke dunia politik. Selain tertarik di dunia politik dengan menjadi komentator politik, Nikita adalah siswi dari Vordingborg Gymnasium. Nah, dirinya kini telah melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di University of Copenhagen. 6. Maria Carvanha.
Banyak yang mengatakan bahwa wanita asal Italia itu cantik-cantik. Tapi apa iya sih ada wanita cantik dan seksi yang mau terjun ke dunia politik? Harusnya sih dengan kecantikan dan keseksian yang dimiliki, wanita tersebut lebih bagus menjadi model. Tapi ternyata benar-benar ada wanita cantik sekaligus seksi yang memilih masuk ke dalam dunia politik. Nah, dia adalah Maria Carfagna. Kecantikan dan keseksian Maria telah banyak diakui oleh orang-orang. Di Italia, Maria sudah dianggap sebagai salah satu menteri paling cantik di dunia. Menurut majalah pria dewasa Maxim, Maria sudah masuk dalam daftar politikus paling hot di dunia. Sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam dunia politik, Maria dikenal sebagai seorang artis sekaligus model. Nah, di tahun 2004, Maria baru masuk ke dalam dunia politik. 5. Alina Kabaeva. Apa kalian pernah membayangkan ada olahragawan terjun ke dunia politik? Mungkin ada, tapi cukup jarang ditemukan. Nah, di Rusia ini ada seorang atlet cabang gimnas yang memilih untuk terjun ke dunia politik. Tidak tanggung-tanggung, yang bergabung adalah atlet gimnas paling berprestasi di Rusia, yaitu Alina Kabaeva. Baik di dunia olahraga ataupun dunia politik, Alina Kabaeva selalu menjadi pusat daya tarik banyak pria. Sejak tahun 2007, Alina telah menjadi wakil negara Duma. Mungkin masih belum banyak prestasi yang diraih Alina di dunia politik, tapi di dunia olahraga dirinya telah mengoleksi 2 medali olimpik, 14 medali juara dunia, dan 25 medali kejuaraan Eropa. 4. Vera Liska. Politikus selanjutnya ternyata juga memiliki latar belakang atlet. Politikus tersebut bernama Vera Liska. Vera diketahui merupakan mantan atlet renang dari negara Austria. Sebagai atlet, dirinya telah mengharumkan nama Austria dengan menjuarai berbagai perlombaan. Di tahun 1996, Vera berlomba di Summer Olympics di Atlanta dan European Sea Championships tahun 1996. Nah, setelah mengoleksi sejumlah medali di olahraga renang, Vera memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam dunia politik. Pertama-tama, Vera mempelajari tentang jurnalisme. Mulai tanggal 27 Oktober 2003, Vera menjabat sebagai anggota legislatif unikameral. 3. Carla Bruni. Sudah dijelaskan di atas bahwa wanita Italia itu terkenal akan kecantikannya. Setuju kan? Nah, di segi apapun, kalian pasti bisa melihat sosok wanita yang cantik. Bahkan, walaupun itu di dunia politik, pasti ada. Nah, di dunia politik Italia ada lagi satu sosok wanita cantik dan juga seksi, dan politikus wanita tersebut bernama Carla Bruni. Namun, Carla Bruni ini bukanlah wanita yang memiliki latar belakang politik. Carla Bruni atau nama lengkapnya Carla Bruni Sarkozy adalah seorang penyanyi, pencipta lagu dan mantan model yang berdarah campuran Itali-Prancis. Selain itu, Carla Bruni menikah dengan mantan presiden Prancis, Nicolas Sarkozy. 2. Anna Maria Galoyan. Tidak ada pria di Estonia yang bisa menahan pesona dari Anna Maria Galoyan ini. Bagi yang mempertanyakan kenapa dirinya bisa masuk ke dalam daftar politikus wanita paling hot dan seksi di dunia, coba saja kalian cari majalah pria dewasa Playboy pada tahun 2009. Di majalah tersebut terpampang nama Anna Maria Galoyan sebagai salah satu politikus terseksi. Anna Maria Galoyan adalah wanita kelahiran 23 Februari 1982. Anna Maria adalah wanita Inggris yang diekstradisi ke Estonia. Dirinya diekstradisi karena dianggap terlibat kasus penggelapan uang. Di Estonia, Anna Maria menganggap dirinya sebagai salah satu analis politik. Bagi warga Estonia, dirinya telah dianggap sebagai public figure. 1. Vanya Hadzovic. Jika ada politikus wanita tercantik dan terseksi di dunia, dia pastinya adalah Vanya Hadzovic. Kecantikan dan keseksian yang dimiliki Vanya bisa dikenali banyak orang karena sejumlah foto panasnya tersebar dan menjadi viral di sejumlah sosial media.
Berdasarkan foto yang tersebar luas di sosial media, sulit rasanya jika tidak memasukkan nama Vanya ke dalam daftar ini. Vanya Hadzovic merupakan politikus wanita asal Serbia yang bertugas sebagai penasihat dalam Kementerian Luar Negeri Serbia. Terlepas dari foto kontroversialnya yang tersebar luas di internet, Vanya adalah seorang politikus yang sangat bekerja keras dalam bidangnya. Semangat berpolitiknya bisa terlihat dari bagaimana dia begitu fokus dalam berpolitik. Nah, seperti itulah 10 politikus wanita paling cantik di dunia versi channel Daftar Populer. Nah, menurut kalian nih guys, yang mana yang paling cantik? Kita tunggu komentar kalian di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.